Ya ampun, besar sekali nih ikan hiunya. Iya Upin Ipin, ini adalah ikan hiu raksasa yang makan SpongeBob kemarin. SpongeBob, gimana keadaanmu? Gak apa-apa kan digigit ikan hiu? Hehehe, aku masih sehat nih digigit ikan hiu karena aku terbuat dari spons. Oh iya ya, gak ada luka sama sekali. Keren kau SpongeBob. Hehehe, iyalah. Ayo kita lanjutkan lagi mencari cacing besar Alaska itu. Oke SpongeBob. Upin Ipin dan teman-teman, kita akan berburu cacing besar Alaska lagi nih sampai dapat. Aku takut nih, nanti digigit lagi. Tenang saja, SpongeBob itu kuat. Ayo kita berangkat. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Kita berburu cacing besar Alaska nih. Menakutkan sekali. Udah-udah, kalian semuanya jangan takut. Hah, masa takut sih? Biasanya kita melawan monster. Sekarang kita akan melawan cacing besar Alaska. Siap Kak Mail, aku gak takut selama ada SpongeBob. Oke mantap, kita semua harus kompak. Nanti kita berangkat menggunakan kapal biar gak digigit ikan hiu lagi ya. Loh, Patrick, kau ngapain di atas itu? Aku lagi menginjak ikan hiu ini karena udah memakan sahabatku SpongeBob SquarePants. Udah Patrick, ikan hiu ini udah mati. Turun. Kau itu berat, perutmu gendut. Waduh, si Patrick ngapain dah? Ikan mati diinjak-injak pemirsa. Lihat nih pemirsa, ikan hiunya mengerikan sekali woy. Kelihatan giginya. Aduh, untung SpongeBob terbuat dari spons, jadi dia nggak terluka ya. Mantap jiwa SpongeBob. SpongeBob, ayo kita berangkat berburu cacing besar Alaska. Hehehe, oke, ayo kita berangkat. Nanti akan kutangkap tuh cacing besar Alaskanya. Mantap SpongeBob. Tuan Crab, ayo berangkat. Bentarlah, aku lagi menghitung uangku. Ya ampun Tuan Crab, uang terus yang diurusin. Ayolah berangkat, nanti ku kasih uang lagi. Oke deh, ayo kita berangkat lagi. Uangku akan semakin banyak nih. Oh, Tuan Crab nih senang pemirsa kalau dikasih duit ya. Lihat nih duitnya, udah lumayan banyak woy, dikasih sama bocil. Lama-lama Tuan Crab ini kaya raya pemirsa. Ayo semuanya, waktunya naik ke kapal. Bapak Mkidi, kapalnya udah siap kan? Udahlah bocil, ayo semuanya naik. Dicoba dululah Bapak Mkidi, nanti kapalnya macet dah. Oke bocil, bentar ya, ku naiki dulu nih. Yoi, si Bapak Mengkidi akan mencoba perahunya ini woy. Bisa naik gak nih? Ayo Bapak Mengkidi. Widih, keren sekali nih naiknya. Ayo, kita hidupin kapalnya pemirsa. Ya ampun, ini kapal udah tua sekali dah. Semoga aja masih bisa woy. Lihat tuh, baling-baling kapalnya udah nyala pemirsa. Mantap. Bisa nih kapalnya. Ayo semuanya naik di atas kapal satu persatu. Oke siap Kak Mail, kita berpetualang lagi nih mencari cacing besar Alaska. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di laut nih. Kenapa nih woy, kapalnya kok miring-miring kayak gini? Aduh, nanti terbalik dah. Awas hati-hati, santai aja Bapak Mkidi nyopirnya. Ya, lihat tuh, paling depan sendiri ada Tuan Crab pemirsa. Dia adalah kapten kapal. Mantap, lihat tuh, matanya serius banget woy. Santai aja Tuan Crab.
selalu waspada ya kalau ada cacing besar Alaska itu. Tuan Crab, selalu awasi terus ya. Takut nih kalau ada monster. Iya, Bapak Mkidi. Aku adalah kapten kapal. Hahaha, akan kuawasi terus nih. Paling enak nih kerjaku. Aku cuman mancing doang. Mencari ikan. Hehehe, Patrick. Semuanya lagi kerja nih. Kau malah mancing, woy. Aduh, enak banget nih si Patrick, pemirsa. Lihat tuh, nanti kalau dia jatuh gimana, woy? Nah, udahlah, biarin. Coba ya, kita ngebut. Kalau Patrick jatuh, kita tinggal aja, pemirsa. Ayo, Bapak Mkidi, tambah kecepatan lagi. Woi, Bapak Mkidi, santai aja lah. Ya ampun, ada perahu ditabrak, pemirsa. Sampai perahunya terbalik. Haduh, Bapak Mkidi, santai aja lah. Biarin aja, kita lanjutkan lagi, pemirsa. Kasian banget deh orangnya. Bapak Mkidi nih, sangat ganas sekali, pemirsa. Ayo lanjut. Belok, Bapak Mkidi. Di depan ada pulau tuh. Nanti juga ditabrak, woi. Hehehe, Bapak Mkidi gimana sih? Bisa nyetir kapal nggak? Tenang aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang menghalangi, kita tabrak saja. Hehehe, Bapak Mkidi, awas, depan ada lagi tuh perahunya. Hah, Bapak Mkidi nih, belok. Ya ampun, mengerikan sekali, woy. Kerempet nih, awas. Menabrak, pemirsa. Aduh, yoi. Lanjut. Bapak Mkidi memang barbar dah nih. Udah berhenti. Di bawah sini sarang cacing besar Alaska itu. Oke, Tuan Crab. Siap, terima kasih banyak. Upin Ipin, kau berani gak menyelam di sini? Melihat cacing besar Alaskanya. Beranilah Kak Mail, tapi harus bersama SpongeBob. Oke, ajak tuh SpongeBob. Siap Kak Mail. Ya pemirsa, sekarang si Upin akan menyelam di sini ya bersama SpongeBob. Waduh, melihat cacing besar Alaska itu, pemirsa. Ini ngapain dah si Patrick? Patrick, dari tadi masih aja mancing. Ya ampun, enak banget nih, pemirsa. Patrick, turunlah. Kita udah sampai nih. Jangan mancing terus. Haduh, aku jatuh nih. Gara-gara kau, Upin. Gak dapat ikan. Syukurin, jatuh kau. SpongeBob, ayo kita menyelam. Hehehe, ayo ikut bersamaku, Upin. Siap, SpongeBob. Aku minta gendong ya. Yoi, pemirsa. Sekarang si Upin sudah digendong sama SpongeBob ya. Waktunya kita menyelam nih. Awas, hati-hati. Santai aja ya, pemirsa. Menakutkan sekali nih. Musuh kita adalah cacing besar Alaska. Lihat tuh. Si Ipin digendong sama si Patrick. Mantap jiwa. Kita akan menyelam bersama-sama nih, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja misi kita berhasil nih. Tuan Crab, ayolah. Kau juga ikut menyelam. Aku ini udah tua. Aku gak bisa berenang. Ayolah, Tuan Crab. Kau itu kepiting. Masa gak bisa berenang sih? Kutabrak nih, Tuan Crab. Tuan Crabnya dijatuhkan, woy. Sama SpongeBob. Aduh, juga ikut jatuh, pemirsa. Coba, kita akan menyelam. Tuan Crab. Bisa menyelam tuh, pemirsa. Bohong tuh dia. Ayo, waktunya kita akan mencari cacing besar Alaskanya. Yeay. Mengerikan sekali, pemirsa. Kok sepi amat ya di dalam laut? Gak ada apa-apa nih, woy. Tapi ada suara yang sangat mengerikan.
Pasti itu adalah cacing besar Alaska. Awas ah, hati-hati SpongeBob. Ayo SpongeBob, cari terus cacingnya. Hehehe, oke, kita cari nih bersama-sama. Oh, lihat tuh SpongeBob. Apa tuh? Kayaknya itu cacing, warnanya pink. Oh iya, tapi kenapa nggak bergerak? Pak, oh, kita menemukan sesuatu nih pemirsa. Di gua dalam laut. Masa ini woy, cacing besar Alaskanya. Bentar ya pemirsa. Gak bergerak sama sekali nih. Jangan-jangan udah mati dah. Awas pelan-pelan SpongeBob. Santai aja, tenang. Oh, panjang sekali ya. Mengerikan nih pemirsa. Takutnya tiba-tiba dia bergerak. Oh, lihat nih pemirsa. Mulutnya besar sekali woy. SpongeBob, cobalah masuk ke gua itu. Siapa tahu ada di dalam. Oke siap, kita akan masuk lagi nih. Awas, hati-hati ya SpongeBob. Nanti tiba-tiba ada cacingnya. Ini gua apaan sih? Kok ada giginya? Besar sekali lagi. Waduh, SpongeBob dan Upin gak sadar nih woy. Kalau dia masuk ke dalam mulutnya cacing besar Alaska. Jangan-jangan kita berada di dalam mulut cacing besar Alaska. Oh iya SpongeBob, cepat keluar. Aduh. Waduh, aku takut nih SpongeBob. Lihat tuh, dia mengejar kita. Gimana nih? Hehehe, tenang aja. Kita akan menjebak dia nih. Kita pancing sampai ke kapal kita. Waduh, lihat tuh. Cacing besar Alaskanya mengejar kita pemirsa. Mengerikan sekali. Mana nih woy? Ayo lurus-terus aja. Lihat tuh. Tapi kok lambat amat renangnya. Aduh, kesini, kesini, kesini. Pak, ikuti SpongeBob ini. Ya ampun, lihat tuh, mulutnya mangap terus, woy. Nah, kayaknya dia kelaparan tuh pemirsa, pengen memakan si Upin ini. Ayo kesini, ikuti terus, lanjut. SpongeBob, sebentar lagi kita akan menuju ke pantai nih. Waduh, mengerikan sekali cacing ini. Semoga aja dia meninggal dah di daratan. Ya pemirsa, sebentar lagi sampai di pantai nih. Ayo cacing Alaska, lanjut terus. Ya ampun, pasti meninggal dah nih di daratan pemirsa. Wow, mengerikan sekali mulutnya. Awas, hati-hati. Ya, dia mulai naik nih pemirsa. Kita lihat terus ya. Ya ampun, dia bisa masuk ke dalam tanah. Hey, jangan. Nanti dia bisa kabur dah kalau kayak gini. Aduh. Ayo, dikit lagi. Kesini, kesini, kesini. Mantap. Nembus pemirsa. Menakutkan sekali dah. Stop, 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 stop. Hey, dia udah berhenti nih. Pak. SpongeBob, dia kayaknya udah meninggal nih di pantai ini. Iya nih, kita berhasil. Tapi kayaknya dia cuma pingsan doang. Kita harus tetap berhati-hati ya. Pak. Oke SpongeBob. Ya, kita sudah berhasil membawa cacing besar Alaska ini sampai di pantai pemirsa. Tapi kepalanya nyungsep di tanah nih woy. Aduh. Oh, lihat nih, kepalanya udah nongol nih pemirsa. Waduh, Pak. Matanya kok kecil sekali, woy. Padahal mulutnya sangat besar sekali. Oh, SpongeBob, Upin bisa dimakan dah nih. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, woy. Gratis. Bye.